Luntang lantung tiap hari. Kenapa tuh kan gak ada temen? Bukan gak ada temen, gue teh cari pekerjaan nih Jun. Udah kerja itu, kerja apa? Kemarin gue ngojek, gagal. Kenapa gagal? Nabrak orang Jun. Padahal gue udah berdoa dari rumah Jun, yang ditabrak ibu-ibu yang naik motor juga. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami. Bagus tuh. Berilah hambamu kekuatan. Bagus. Dan berilah hambamu kekuatan dan berilah hambamu kekuatan. Kekuatan. Juga kesabaran dan lindungi saya dari ibu-ibu yang menjalankan motor yang sennya ke kiri tapi dia belok ke kanan. Iya, ibu-ibu begitu. Pas-pas itu siangnya kejadian, Jun. Sennya ke kiri, dia ke kanan. Jebret, wah. Gitu. Oh my darling. Siapa tuh, Kang? Aku ini suka salira. I want to you, love me forever in the night, in the night, in the night. Aku cinta, I love you, I miss you, ku rindu. I wanna be together, nobody, nobody but you. Please, you don't cry, follow me. Keren amat, Le. Sorry, Pat, gue ini agak-agak Inggris-Inggrisan. Aduh. Keren sekarang lu, Le. Ya, alhamdulillah. Kemarin gue mimpi. Mimpi apaan? Mimpi ketemu company. Itu masalahnya. Company. Terus masalahnya apa lu ya. Mimpi ketemu company? Pas begitu gua bangun, gua tuh lidah gua tuh susah untuk berkata bahasa Indonesia. Gitu. It's me Sule, it's me Sule. Tiba-tiba. Oh. Iya. Itu tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. It's me, pokoknya mah it's me weh. Lu bahasa Inggris cuman it's me doang, gua juga gitu mah bisa tuh it's me doang mah. Lu mau tanya apa kalau masalah Inggris? Bener. Loh, kuncinya ada di gua. Kunci apa? Ya kunci Inggris. Gua emang gak bisa bahasa Inggris, Malek. Ya, makanya belajar dong. Tapi tapi barusan lu, itu tadi barusan lagu Inggris. Oh itu lagu Inggris. Artinya gua cipta, apa yang tadi? Nah itu dia, gua bangun tidur, tiba-tiba gua nyanyi. Kok gua nyanyi Inggris? Oh. Gitu. Terus? Makanya gua ini kasih judul Follow Me. Follow Me? Iya. Artinya apa? Artinya itu follow itu ikuti. Ikuti. Me? Me itu saya. Jadi? Jadi ikuti saya, weh. Oh. Ikuti kamu ya? Iya, jadi Follow Me ini menceritakan tentang tour guide. Tour guide? Iya. Tour guide apa, Le? Ya kalau tour guide kan kemana-mana diikuti. Bener, follow me, follow bener, me, follow me. Iya. Yeah. Bener. Baru kepikir, Le. Makanya punya pikiran gunain dong. I'm sorry, you can speak English tonight? Hah? You can speak English? Artinya apa, Le, itu? Aduh, kamu gak ngerti. Kamu tahu warung terdekat di mana? Gitu. Oh begitu? Begitu? Oke. Barusan. Kembali lagi. Iya. Yeah. Please, you want to talk me? Oh, di sebelah situ? No, salah. Itu mah yang tadi. Beda. You want to talk me itu, mau kamu me? Gitu. Beda lagi. Oh. Tuh, baru ngerti gua mah. Oke, tanya lagi, belajar, Le. Me to the leaf. Gitu. Mau. Bukan. Itu artinya me rasa dua, enak rasanya. Itu. Ngerti lu. Pokoknya nih gua ajarin ya, Pot. Okay. Kalau bahasa Inggris itu yang penting belakangnya I. Iya, kayak misalkan mata. Mata ini. Mata. Kan kalau tulisannya EY. Oh iya, EY. Itu dibacanya I. No. Si EY dari tukang kangkung di saya, Le. Hah? Si EY. Ya di tempat gua juga tukang sugu. Oh, jadi itu dibacanya teh I. Nah, itulah keunikan bahasa Inggris itu seperti itu. Oh, begitu. I gitu. Tapi I itu bisa konotasinya bisa orang lain bisa menganggap I itu saya. Oh, begitu. Makanya saya bilang it's me.
It's mi, me. Mi itu saya. Mi itu saya. Iya begitu. Oh. Wah, kamu mah kurang tauhid, tauhidnya kamu kurang. Ini bahasa Inggris lo. Lo mau bawa tauhid. Ya harus dari dalam dulu dong. Iya. Kalau kita mau bisa bahasa Inggris dari dalam dulu. Nih kuncinya kalau kita mau belajar bahasa Inggris gampang, Pot. Apaan? Kita biasakan di dalam hati itu kalau galecok, aduh galecok bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau kita berbicara dalam hati itu sudah Inggris. Bahasa Inggris. Lu mah gak tahu. Ini gua dalam hati dari tadi Inggris terus. Oh gitu ya. Lu. Lu mah boro-boro dalam hati bahasa Inggris. Gini juga gak bisa. Lu gimana? Ya terpaksa. Jadi gua mau nanya nih. Kalau mau makan bahasa Inggrisnya apa? I want to eat. I want to eat. I want to eat. Want itu ingin. Want itu ingin. Bukan mata uang Korea. Mata uang Korea emang want. Tapi ini want-nya W-A-N-T. Pakai T. Want, yeah. I want to eat, I want to drink, I want drink to sleep. Apa drink? Drink apa drink? Drink itu kalau kita kehujanan, terus panas. Nah itu drink. Nenek. Itu mah bahasa Sunda namanya gering. Itu mah gering. Emang sama Sunda mah hampir mirip. Oh, gering itu sakit ya? Iya. Oh, I'm gering. Iya. Aduh, le, I'm gering. Nah, gitu. Oh, benar. Jadi kan gering itu itu diakibatkan dari dehidrasi. Dehidrasi. Yang kurang cairan. Akhirnya orang bule menganggap kalau gering itu adalah minum. Nah, kalau di kita itu hampir sama. Hampir sama ya. Perasaan lebih ngaco ya, le. Emang Pot, kalau bahasa Inggris itu memang kelihatannya kayak ngaco. Oh, kayak ngaco ya? Iya. Oh, baru tahu sekarang. Gak kepikir sama gue, Ale. Britney, kan ada bahasa Inggris Britney. Ada bahasa Inggris Kraton. Kraton. Kan? Ada bahasa Inggris pinggiran. Oh, pinggiran. Nah, gue ini pinggiran. Oh, pinggiran. Gue pinggir banget. Pinggir banget. Iya. Ya, makanya ngaco seperti ini. Nah, lu boleh bilang ngaco, tapi orang-orang bilang ke gue, brilliant. Oh, nice. Oh, nice. Nice apaan, Le? Nice. Aduh, lu gak pernah nonton iklannya sih. Aduh. Wah. Wah, Le. Ada orang bule, Le. Bagian lu, Le. Ngomong, Le. Wah, nyambung ini kayaknya ini. Wah, bule beneran, Le. Bule beneran. Ayo Le, ngomong Le, gue seneng liat kamu Le, pinter Le. Habibi, ya wasyulullah. Weh, lu orang barat bukan orang Arab lu. Oh, I'm sorry, I'm searching for a criminal, do you know him? Inaun, uy. pardon. I'm searching for a criminal. Do you know him? Yes. Oh, nyambung. Apa katanya, Le? Ya pokoknya mah yes. Kalau ada akhiran him itu yes udah. Oh ya. I'm sorry. I'm searching for a criminal. Do you know him? Yes. Oh, okay. Kalau memang kamu penjahat, ayo ikut ke kantor polisi. Tapi saya bukan. Jangan banyak ngomong kamu ya. Tadi kamu bilang kamu yes berarti kamu kejahatan kriminal itu kan. Tapi, Mister, salah. Ah? Mister, ini bukan penjahat. Dia bilang yes, ikut. Oh, berarti yes, berarti bener Le, bener Le. Nggak tahu Pot ini. Ampun. Aduh, ini mah kasihan nih, salah sangka nih. Gue harus benerin dulu nih. Ini untuk pemirsa di rumah, jangan lupa subscribe video terbaru Bukan Sekedar Wayang di channel yang ada di bawah ini nih. Hatur, thank you.